سنته وجماعته في يومنا هذا إلى يوم النهضة ما بعد. حضرات الكرام ورعالي ورقيائي وعلى مقدمته إنكم أولا مليakan panjenengane Bapak Kyai Haji Amir Fatahuddin pengasuh Pondok Pesantren Fatahus Salam dari Kabupaten Cirebon. Dengan kau muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mundu Bapak Kyai Abdullah Amir, segenap para ustaz, segenap para kiai ingkang pangapunten badhe sedaya kawula satu persatu. Alhamdulillah siang niki Majelis Ta'lim Syekh Radha Kelana saged wontenaken acara khotmil Quran. Wa insyaallah lare-lare ingkang wau sampun milet kegiatan khotmil Quran niku lare-lare ingkang dianggap layak ngangge mengikuti prosesi khataman Al-Qur'an. Para bapak, para ibu, ingkang kula mulyakaken, ari kang muruksi rabiba. Ari kula tugase dolan. Kang muruk tenggriyae rabi. Ya kula si dolan-dolan bae. Polane sambutane dudu pengasuh, tapi ketua yayasan. Enak ketua yayasan ku tinggal ngatur oleh paling akeh. Para saudara kula rawuh ingkang kula mulyakaken, Yayasan kula, Yayasan Syekh Radha Kelana Al-Fasha niki di samping wontenaken Majelis Taklim kanteng riki uga teng Karang Tajuk wonten TK, TPA, MD atau DTA lan SMP NU Syekh Radha Kelana. Polane dalu niki pangapunten siang niki kula ngaturi rong kuwu, anak kuwu mundu pesisir, anak kuwu mundu besigit. Ranten yayasan niki anak lembaga pendidikan kang wonten datang desa mundu pesisir, wonten kang wonten datang desa mundu besigit. Nengkana tengrika sambun rame. Menawi panjenengan jam 1 berika nengkarang tajuk tepate kaya-kaya bisa liwat rame, wong dagangnya rame, ibu-ibu rame, bocah-bocah rame, hari anaknya sih mangkat belajar ning kelas mboke bebadok bae polane rame kang dagangnya ning kana sampun rame. Kula pindah teng riki kurang lebih tigang naun lah wis kudu gawe rame-rame maning kiki di drambeni digenjringi ge rame, alhamdulillah pada dugi, alhamdulillah. Matur kesuwun sanget dumateng para tetangga ingkang sampun kathah support dateng acara niki, masya Allah luar biasa kompake. Sampai istri kula wi masak, kang masak tangga kabeh. Anak ijoan, wis macem-macem lah. Dados matur kesuwun sangat jasa kemulah ahsanal jasa lan fa insya Allah kula pesen dateng khotimin wal khotimat niki ini bukan akhir kalian semua dalam mempelajari Al-Quran, bahkan ini adalah awal kalian semua untuk kembali belajar dan mengkaji Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Pasti ada kekurangan, pasti merasa kurang, pasti merasa belum pintar, dan pasti merasa penuh dengan kebodohan. Kalau sudah cukup, merasa wis khatam lah, wis belum usah ngaji mani, tenang bae wis khatam, maka disitulah kebodohan akan mulai. Jadi saya pesan kepada khotimin wal khotimat, teruslah belajar Al-Quran, teruslah mendaros tadarus Al-Quran, teruslah mengkaji Al-Quran. Jangan merasa cukup di sini, tapi justru ini menjadikan cambuk dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengkaji Al-Quran, agar supaya
lebih pintar lagi, lebih bagus lagi bacaannya, dan lebih dalam lagi kajiannya. Demikian ikang sakit kalau utarakan, dan nyuwun agung pangapunten dumateng para tetangga kok pilih keraton acara niki dalane keganggu. Kang biasa liwat ngangge motor, ngangge mobil atau melampah, seniki pangapunten boten saged liwat, kula nyuwun agungipun pangapunten. Matur kesun sanget atas rawuhane, bantuane lan sanes-sanese. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.